Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, kita sekarang lagi jalan-jalan pagi ini ya. Kita ada di pinggir hutan. Tadi pagi saya dengar ada pohon ambruk. Ya, jadi langsung sesempatnya belum mandi, belum apa, langsung saya datengin. Jadi saya penasaran di pohon ambruk ini ada jenis anggrek apa. Baik teman-teman, ini dia nih. Pohon yang rubuh, ini ujungnya ya, pangkalnya ada di atas sana. Kita perhatikan lagi, ah itu tuh kelihatan. Ya, kita nemu satu jenis anggrek ya. Ya, ini pasti jatuh dari pohon itu bersamaan dengan pohon rubuhnya. Jenis Bulbophyllum ya, Bulbophyllum. Ya, kita cari lagi teman-teman. Kita ikuti batang pohon rubuh ini. Ini pohon tingginya sekitar 15 meter. Oh, itu tuh. Di bawah itu tuh. Ya, kita dekati. Curang ya. Curam sekali nih. Cukup licin dikarenakan hujan angin di malam sebelumnya. Nah, teman-teman. Ini dia nih. Kita ketemu dengan satu jenis anggrek Vanda. Ya sudah besar sekali ya, dewasa. Besar sekali teman-teman, luar biasa. Sini ini sudah cukup dewasa ya. Anak-anaknya juga di bawahnya banyak sekali. Ini ada pertumbuhan dari bijinya yang jatuh mungkin karena Vanda ada jenis anggrek monopodial atau berbatang tunggal. Ini buahnya. Baru mau jadi buah. Luar biasa. Ya, kita perhatikan teman-teman, ini adalah jenis anggrek Vanda helvola ya. Iya, jenis anggrek Vanda helvola. Dia biasa tumbuh di ketinggian antara 900 sampai 1300 meter di atas permukaan laut. Di bawah ini banyak lagi. Ini adalah liparis, teman-teman. Jenis anggrek liparis. Ya. Sebisa mungkin akan kita selamatkan. Wow, luar biasa. Ternyata ada satu lagi. Oh, sayang sekali ini bunganya sudah hancur ya. Ini buahnya. Buahnya membentuk belimbing seperti ini ternyata ya. Sudah cukup tua. Luar biasa. Ini Vanda yang sudah dewasa. Kita ikuti lagi teman-teman. Ya ini seperti jenis Airides ya. Tapi bukan Airides. Kita simpan dulu ya, itu batangnya tuh penuh dengan anggrek ternyata ya teman-teman. Kita perhatikan dari sisa bunganya ini, kita bisa memastikan ini adalah jenis Vanda helvola ya. Ini bunganya yang sudah hancur ya, karena kan dia tumbuh di atas pohon dan pohonnya tumbang. Oberonia ya, ada banyak sekali jenis yang kita dapatkan dari satu pohon tumbang ini teman-teman. Ini kita lihat, sayang sekali sudah patah ini. Di sini juga tumbuh juga jenis Dendrobium annae ya. Saya pastikan dari batangnya, bentuk daunnya, warnanya ya, ini ada jenis Dendrobium annae. Kebetulan tadi saya melihat sekilas yang sudah berbunga. Nah ini dia nih. Masih besar sekali batangnya. Ya, kita kumpulkan dulu teman-teman ya. Beberapa jenisnya, anak-anaknya kita konservasi, akan kita selamatkan. Ya. Akan kita bawa pulang, kita rawat. Bawah sana masih ada. Ini tempatnya jurang teman-teman, curam tempatnya, sekitar dengan kemiringan sekitar 45 derajat ya kira-kira ini. Jadi agak susah jalannya. Ya teman-teman, ini ada satu lagi jenis dari Dendrobium ya. Saya lupa ini
nama jenis dendrobiumnya apa. Tapi kira-kira bunganya, pembunganya sama seperti dendrobium crumenatum atau anggrek merpati, tapi lebih kecil. Ya ini teman-teman yang kita dapatkan, ada beberapa jenis vanda. Ini buahnya ya, sekitar dapat 5 batang vanda kita. Lalu ini tumbuhan akar semut ya, biasa buat jamu. Lalu ini kita dapat lagi jenis bulbopilum. Nah, ini dendrobium subulatum. Iya. Subur sekali di sini tempatnya. Nah, ini ada jenis dendrobium subulatum. Kan kita rawat teman-teman ya, semoga bisa lestari. Ya, kita juga menemukan satu jenis hoya di sini, cantik sekali ya, dengan urat daun yang sangat jelas. Ya kita cek sekali lagi teman-teman, mungkin ada jenis anggrek yang luput selain daripada yang sudah kita kumpulkan tadi. Ya, luar biasa sekali teman-teman ya, ada banyak sekali jenis anggrek dalam satu batang pohon yang tumbang ini. Sebagian akan kita konservasi, akan kita selamatkan ya, semoga bisa lestari ya teman-teman. Sampai di sini video kita kali ini, ikuti terus channel Anggrek Liar with Orchid and Jungle Plant. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita terus semangat bereksplorasi mengenali jenis anggrek pada habitatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.